Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pedal Biomoto. Oke Mas Bro, di kesempatan hari ini saya lagi selesai benerin motor Scorpio, yaitu motor Scorpio ini Mas Bro ya, 2005 kalau nggak salah ini. Dan ini motor kemarin udah belah apa? Nah ini udah naik stroke ya Mas Bro ya. Naik stroke 6 mili atau langkah 70 sehar, pakai sehar ukuran 100 atau persen 100 Mas Bro. Yang udah stroke up 6 mili dan ini langkah 70 di bagian dan sekarang mau menyalain masih ini Mas Bro ya, masih kurang enak motornya, dikarenakan apa, ini karburatornya bermasalah dan kemarin ketemu orangnya, saya bilang dan mending ganti karbu aja Mas Bro, nggak ganti karbu apa ya Mas Bro ya, mending gantinya karbu PE lagi lah, itu kan udah PE ya Mas Bro, tapi ini udah nggak enak. Nah jadi kayak langsamnya kayak apanya tuh nggak ketemu, udah disetting beberapa kali dan udah dilepasin. Tadi udah dibeliin sama Mas Bro saya. Nah ini ya Mas Bro ya, ini jenis PE-nya ya Mas Bro ya, yang mudah untuk disetting. Nah PE28 kodenya AA115. Ini barangnya tak buka. Ini sangat rekomendasi buat Mas Bro, Mas Bro yang pengen ganti karburator. Karburatornya yang udah error, nah ganti PE. Nah ini Mas Bro ya, kodenya ada di sini. Nah ini kodenya 74AA kotak A115. Oke Mas Bro, siap. Dan ini mau tak pasang. Ini gampang sekali untuk menyetingnya Mas Bro ya. Dan ini tak buka. Nah isinya ya per sama aja. Dan ini bagus Mas Bro, krom-kromanya atau hard chrome-nya bagus, jadi nggak gampang lecet. Kas selanjutnya kita mengganti pilot jet atau main jetnya Mas Bro ya. Dan dia bawaannya itu kalau nggak salah pilot main jetnya itu 152 dan ininya 42 Mas Bro, pilot jetnya. Dan mau tak ganti main jetnya pakai 120 dan pilot jetnya pakai 38 Mas Bro. Oke Mas Bro, dan udah dibelikan ini. Ini main jetnya 120 dan ini pilot jetnya ukuran 38. Oke Mas Bro, langsung aja ganti, buka. Nah. Ganti langsung. Ukuran 42 ini tak ganti 38. Dan jangan lupa ini lubang olinya ini disumbat Mas Bro ya, ini ya. Nah kan udah ada, tinggal ini masukin aja lagi Mas Bro. Oke, selanjutnya kita ini dibikin ulir atau baut 10. Dan ini untuk tutupnya kita senai pakai ini aja Mas Bro, senai 10 aja, baut 10. Nah kan, karena kita masih pakai kabel gasnya standarnya Mas Bro.
Ya. Nah, kita kabel gas kita masih pakai yang standarnya aja, Mas Bro. Kita nggak perlu dipotong ini, Mas Bro ya. Ini nggak perlu dipotong dan kita ngecilin ini aja. Ngecilin kepalanya. Kita pakainya gerinda aja. Kecilin segini, Mas Bro. Dan selanjutnya kita memasangnya aja. Ya, ini Mas Bro. Oke, ya, siap. Terus kita pasang di motornya. Untuk penyetelan angin saya ngambil satu putaran aja, Mas Bro ya. Ini mati dulu, habis itu kita putar satu kali putaran. Oke, udah. Selanjutnya tinggal pemasangan. Oke, Mas Bro, sekarang kita tes sound, check sound, Mas Bro ya. Pakai karbu PE 115. Oke, Mas Bro. Langsamnya cukup enak, Mas Bro. Nah, rekomendasi banget ini karbu. Udah lama sebenarnya pakai karbu kayak gini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan menghibur. Oke, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Bendal Biomoto.